warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di IPGB channel. Video kali ini saya akan membagikan cara bikin pakan dari ampas tahu buat bebek, supaya bebek tambah sehat. Nah, kita mulai nih, masukkan ampas tahunya ke dalam wadah baskom. Tuh, masukkan semua, masukkan sampai full, sampai penampungan baskom ini full. Tuh, mantap, benar-benar ampas tahu ini bermanfaat buat bebek. Biaya irit, bebek jadi sehat, bobotnya juga jadi besar. Mudah-mudahan keuntungan ternak bebeknya juga tambah besar. Amin ya Allah. Oh iya, ini ampas tahunya basah ya, basah. Yang lain kan ada yang dijemur dulu, tapi kita basah. Nah, ini nih saya pakai campuran pur buat merasa nikmat buat bebek. Oh, tambah sehat. Kita pakai purnya ini kira-kira setengah kilo, setengah kilo pur. Purnya ini juga direndam dulu pakai air biar tambah mantap. Nah, bisa kita aduk-aduk rata, aduk-aduk rata sampai ampas tahunya jadi warna kuning. Ini bukan pewarna, tapi pewarnanya pakai pur. Pakai pur nih, mantap. Kita aduk-aduk rata sampai benar-benar rata, tidak ada yang berwarna putih. Aduk-aduk terus nih, aduk-aduk, aduk-aduk terus. Dari samping bebek tuh sudah menunggu, aduh, udah lapar mungkin, makan pagi-pagi. Biasanya saya kasih makan 2 baskom sekali kasih makan bebek, 2 kali adonan. Terus diaduk-aduk sampai rata. Nah, set, nah gitu. Bebek terus menunggu sampai wek 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 wek. Nah, ini tambah lagi, ditambah lagi pur. Set, tuh aduk-aduk lagi sampai benar-benar rata. Aduh. Ampas tahu pakai pur. Terus aduk-aduk ya, diaduk-aduk sampai rata ya, jangan sampai enggak rata. Bebek udah enggak sabar. Sabar bebek, tenang bebek, tenang bebek, masih diaduk-aduk bebek, tenang bebek, masih dikasih bebek, kasih makan, dipelihara ya, harus kasih makan, nanti dijual, dijual, mudah-mudahan berkah. Aduh, bebek udah gak sabar, kita tambah lagi, aduk-aduk lagi. Oh,
terus masih diaduk-aduk sampai benar-benar rata ya, supaya pakannya mantap. Ampas tahu tambah pur. Kita mau tambah air dulu sedikit purnya supaya tambah encer, supaya rata. Aduk-aduk dulu nih purnya supaya benar-benar halus. Nah, masukkan nih. Mantap tuh. Aduk-aduk lagi. Bentar lagi, Bek. Tenang, Bek. Sabar. Bentar, Bek. Tuh, ada air dikit. Biar bebek enggak selak. Mantap, mantap. Ih, bebek udah enggak sabar. Tenang, 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 Bek. Bentar lagi, Bek. Sip, sudah selesai. Nah, tuh. Lihat. Kita mulai kasih ke bebek. Aduh, lumayan berat. Wih, bebeknya lari. Set, balik lagi bebek. Lihat nih. Bebek, awas, Bek. Awas, awas, awas. Sikat tincak ada. Awas, kayaknya. Wih, mantap. Dicok-cokan, dilodokan. Wih, bebek. Mantap. Wih, keseruan tuh. Makan bebek nih dari ampas tahu, bikinnya gampang buat bebekku. Bebekku pada besar-besar ini dari kemarin pakai ampas tahu dicampur pur, diaduk-aduk. Bebeknya seru kali. Aduh, mantap. Nah, itulah racikan pakan buat bebek dari ampas tahu. Kalau Anda suka, silahkan sebarkan video ini ke teman-teman Anda yang ternak bebek juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.